Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melakukan ekspedisi ke sebuah negeri yang viral beberapa waktu yang lalu, yaitu negeri di atas awan. Kita akan membuktikan apakah negeri tersebut benar-benar ada di atas awan. Mari kita ikuti ekspedisi kita bersama para traveler dari Banten menuju ke pusat wisata negeri di atas awan, Gunung Luhur, Citorek. Nampak pilas. Berapa bulan yang lalu kita juga melewati jalan ini untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita korban bencana alam, bencana banjir dan tanah longsor. Beberapa relawan diantaranya komandan kita Bapak M. Taufik Mubarok, kemudian relawan yang lain ada driver andalan kita Bapak Haji Wijoyo, dipimpin oleh Bapak Camat Parongan. Pak Taksiman yang selalu setia menjadi navigator di sana. Sementara di tengah ini adalah yang kita kawal, saudara-saudara. Beliau adalah pejabat-pejabat kita. Ini. Suasananya. Batuan yang ada di sebelah kiri itu batuan yang jatuh dari atas bukit. Ini kurang kelihatan. Jangan lupa like and subscribe. Kita lihat di layar HP Anda, ini adalah jalur menuju ke Gunung Luhur Citorek. Persawahan, area persawahan, kemudian kita melewati perbukitan yang cukup lumayan berkelok-kelok. Jadi Anda harus berhati-hati jika melewati jalur ini. Oke, selamat menikmati ekspedisi kami. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.
batu besar gitu, situnya itu. Tamunya Pak Ahmadi. Tanah punya Pak Ahmadi. Iya, tamu. Pak Haji udah apa jalan ini? Belum sekali. Dua kali ini berarti? Kemarin dari Pak Jajet lewatnya sini juga, Pak? Enggak lah. Enggak kan? Kami bawa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu bentuk syarat itu tentu saja bukan cek kosong, bukan kertas begitu, tapi bagaimana kita bisa menjaga risalah ini, menebarkan risalah ini sampai nanti ke seluruh masyarakat itu betul-betul menjadikan Islam yang rahmatil alamin, dan Islam itu menjadikan manhajul hayah, menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia begitu. Hmm. Halo guys. Halo guys. Sebentar nih. Lagi kita akan menuju ke negeri di atas awan. Jadi pagi ini ada yang setengah 4 sudah sarapan pagi. Ya. Bikin lapar. Biar lebih kuat nanti naiknya. Siap OTW ke atas angin, guys. Atas angin. Ke atas awan, negeri di atas awan. Kita menginap di pemondokan Yudhistira. Minum susu udah cukup, guys. Makan kerupuk bersahabat ya, guys. Harganya ya, nasi goreng cuman berapa? Kan belum dibayar. 12.000 kalau tidak salah. Penginapannya berapa, Pak, semalam, Pak? 2,5. 250. Yang mau kesini penginapan cukup luas, cukup untuk sekitar 1, 2, 3, 4 orang ya. Jadi kalau suami satu istri tiga cukup. Satu suami tiga istri kita maksudnya. Iya, ini kalau kelihatan makannya pakai tangan kiri atau ini karena posisinya berbalik ya. Padahal pakai tangan kanan. Jadi di bawah sana kita lihat, di bawah sana sudah mulai rombongan yang lain bersiap untuk mendaki juga. Yang dikejar adalah selfie di atas awan. Yuk kita bersiap. Kita segera menuju ke lokasi negeri di atas awan. Berapa 30 ya? Iya. Ada Pak, langsung aja sekarang. Oh iya, ada. 6 orang ya? Iya. Oke, kita naik. Kasih ya. Iya, Pak. Iya. Teman-teman yang mau ke sini, ini medannya untuk menuju negeri di atas awan. Negeri di atas bukit. Tiketnya cukup murah untuk saat ini, baru cuma 5.000 rupiah per orang. Pak Sumali di atas di depan. Halo guys. Halo guys. Pak Sumali, Pak Tarsiman, Pak Jika. Halo nggak guys? Ini rombongan bergabung. Oh, yang di belakang ketinggalan. Ya, terus. Insyaallah, anginnya datang kencang lah.
nggak ada. Jam berapa biasanya Mbak kabut tadi? Ya ini mana ini yang awannya? Awannya lagi. Oh kalau pas begini negeri di atas angin ya. Iya. Sama sekali.